Setelah sukses dengan misi eksplorasi ke Mars, China berencana meluncurkan misi antariksa ke Jupiter. Misi ke planet terbesar di tata surya ini rencananya diluncurkan tahun 2029. Sekretaris Jenderal China National Space Administration, Su Hongliang mengatakan, misi eksplorasi ini sudah dikonfirmasi oleh pemerintah China dan sedang dalam proses untuk mendapatkan persetujuan. Selain misi ke Jupiter, China juga merencanakan misi antariksa lain yang akan diluncurkan dalam beberapa tahun ke depan. Salah satunya misi ke Mars untuk mengumpulkan dan mengembalikan sampel yang dijadwalkan meluncur tahun 2028. Misi ini akan menjadi penerus misi Tianwen-1 yang diluncurkan ke Mars tahun lalu. Lewat misi tersebut, China menjadi negara ketiga yang berhasil mendarat di Mars setelah mendaratkan rover Zhurong.